Soimah ngamuk semprot Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Begini reaksi keduanya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora kena tegur Soimah. Juri The Academy itu kesal melihat keduanya yang tidak memperhatikannya saat berbicara. Hal itu terlihat dalam video. Lesti Bilar dunia milik berdua. Soimah serius komentar jadi emosi. Lida 2020, yang diunggah akun YouTube Indosiar pada Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Semua bermula saat sejoli itu asyik bisik-bisik ketika sedang duduk di meja juri. Sedangkan Soimah sendiri sedang serius berbicara di atas panggung. Karena merasa tidak diperhatikan, Soimah langsung menegur Rizky Bilar. Dia memanggil pesinetron itu dengan nada yang tinggi. "Bilar," teriak Soimah marah. Menanggapi itu, Ramzi yang bertindak sebagai host acara pun turut menimpali. Dia ikut menegur keduanya. "Ngomongin apa Dede sama Bilar ngomongin apa? Itu orang tua lagi ngomong," ucap Ramzi. Tanpa pikir panjang, Rizky Bilar pun langsung menjawabnya. Dia mengatakan kalau sedang membahas masa depan dengan Lesti Kejora. "Ngomongin masa depan ya," ujar Rizky Bilar. "Ya, ngomongin masa depan," timpal Les Kejora membenarkan. Mendengar itu, Soimah semakin kesal. Dia mengingatkan seharusnya obrolan masa depan tidak dibahas di acara seperti ini. "Ngomongin masa depan kalian bukan di panggung ini, emang panggung nenek moyang kamu. Ngomongin masa depan di rumah," tutur Soimah marah-marah. Tidak tinggal diam, Ramzi langsung melontarkan kalimat bercanda. Dia menyuruh Rizky Bilar dan Lesti Kejora buat tidak membahas masa depan di samping Nasar. "Lagian kalau ngomongin masa depan agak geser ke sini. Jangan di sampingnya masa suram," celoteh Ramzi. Seperti diketahui, hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tengah menyita publik. Keduanya dekat usai dipertemukan di program acara yang dipandu Tukul Arwana. Semenjak itu, mereka tidak sungkan mengumbar kemesraan. Aksi keduanya pun sukses bikin netizen terbawa perasaan alias baper.